kangen lo ya? Bukan, Mbak. Terus Mbak Prima? Bukan juga. Mas Iqbal, Mbak. Si piring jatuh berani-beraninya marahin lo. Masa sih? Ya lo apa-apaan sih? Apaan? Kok lo ngadu ke dia? Jangan ngomong. Enggak. Bukan, Asna. Gini, Iqbal tuh marah sama handphone. Ini 2,5 jam gak bisa nyala handphonenya. Marah sama sistem. Masuk kantor segede gini gak bisa benerin handphone doang. Bukan sama Ade marahnya. Enggak, Mbak. Ade kan udah bilang tadi Ade gak bisa. Karena Ade tuh bukan Mbak Prima. Iya, siapa juga yang bilang Mbak Prima? Bukan. Marahnya sama sistem. Ngebuana minta maaf. Yaudah. Lo makanya kalau ngomong sama orang juga perasaannya dong. Pantes aja perempuan pada enek sama lo, Udah. Nah, gue minta maaf ya. Ya lo kok minta maaf sama gue? Lo minta maaf sama Ade. Workstation kamu lagi disiapin, jadi gak apa-apa sementara kamu sini dulu ya. Di file yang tadi saya kasih, itu ada password untuk akses ke server kita. Coba kamu cek kalau ada sistem keamanan atau hall yang kebuka. Segera kasih tau saya ya. Baik, Mbak. Masuk. Mbak Prima. Saya mau lapor nih. Apa tuh? 2,5 jam. Saya nunggu orderan, gak ada yang datang. Pas saya lihat, ternyata handphone saya rusak. Mati. Sistem atau jaringan yang error saya gak tahu nih. Ini aplikasi OkeJack bagaimana ini? Coba saya lihat handphone. Kita ini kan cuma buruh, gak ngerti apa-apa. Gak ada orderan. Mana nasi mau masuk ke mulut? Kamu gak sengaja mengaktifkan airplane mode. Tahu nggak itu airplane mode apa? Airplane mode? Gimana kamu mau terima data? Nggak akan ada koneksi kalau airplane mode-nya aktif. Ini nih yang ada gambar kapal. Iya, coba di-lockin. Coba. Pencet doang nih? Iya. Wih, langsung orderannya banyak. Ya kan? Langsung ada orderan kan? Iya, tapi kerenan yang tadi ada gambar kapal. Siang, OkeJack. Iya, sebentar. Ah, gatel amat hidung ya. Arman? Iqbal. Arman? Iqbal. Pakai Q. Oh. Kang Ojek. Oh, iya, maaf mas. Soalnya mas ini mirip banget sama mantan tunangan saya. Namanya Arman. Wah. Jadi GR saya disamain sama tunangan mbak. Saya kan cuma tukang ojek. Mukanya pasaran. Enggak juga kok mas, siapa yang bilang gitu. Ini juga gantengan mas. Mas siapa tadi namanya? Iqbal pakai Q. Oh iya, mas Iqbal pakai Q lebih ganteng daripada mantan tunangan saya. Itu juga orang yang bilang cakep selain nyokap gue sendiri. Coba aja Asna yang bilang gue cakep. Mas, helm. Apa? Helmnya. Oh iya, helm. Ada di situ, ini helm oh, saya. Iya. Iya, mas. Mas, udah berapa lama sih mas jadi driver OkeJack? Apa? Udah berapa lama jadi driver OkeJack? Baru. Kenapa gak jadi aktor aja sih mas? Mas tuh ganteng loh, mirip sama Oka Antara. Siapa? Oka Antara mas. Waduh, artis mana lagi tuh? Itu aktor film, gimana sih masa gak pernah nonton film? Gak pernah nonton film, bayar soalnya. Yang TV-TV aja deh. Atas pujian yang untuk OkeJack. Sistemnya semua. Selamat sore. Oke. Dek,
kok mukanya bete gitu sih? Kalau terima telepon dari customer nggak boleh bete dong. Apalagi customer tadi puas. Kasih pujian kan? Iya Mbak Prima, Ade minta maaf. Ini semua tuh gara-gara Mas Iqbal Mbak. HP-nya error. Tapi malah jadi Ade yang kena. Nanti Mas Iqbal juga minta maaf. Dia kan RP remote-nya kepencet, makanya aksesnya nggak ada yang bisa masuk. Hah, iya. Jadi ini Mas Iqbal sendiri Mbak yang salah. Ngeselin banget sih jadi ada yang kena kan. Ih. Namanya juga Iqbal. Ya tetap aja Mbak. Eh, kenalin. Ini Agung, staff IT baru kita di sini. Saya Agung. Ade, pakai A, D, dan E. Call center, oke. Mas Iqbal harus minta maaf sama Ade. Karena Mbak Prima udah ceritain apa yang terjadi. Ya ampun, Ade baru aja nyampe, belum minum. Udah ditodong suruh. Udah lah, Bal. Ade udah cerita sama gue. Lo kenapa sih susah banget? Minta maaf doang, minta maaf. Lo gak gentleman banget sih. Loh, gue dateng kesini tuh sengaja mau minta maaf langsung sama Ade. Ya udah. Iya, makanya baru aja. Asna sih tadi. Ade. Mas Iqbal. Mau minta. Kenapa? Kenapa, Nak? Mas Iqbal, selesain dulu masalahnya sama Ade. Ya, bentar, ini Asna kasihan tadi tau. Tadi katanya mau minta apa? Ini Asnanya minta dibenerin helmnya tuh gimana sih? Enggak, dilepas. Enggak, makanya lo lepas dulu. Iya, maaf. Aduh, kok ditengah sih? Aduh, kena sakit. Ya udah deh. Sorry. Yaudah kita kipas lah ya.